Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Saya ingin mengambil kesempatan untuk berkongsi apa yang saya kongsikan dalam seminar Cara Fikir Muslim yang berlangsung pada 12 September dan 13 September di UTM KL. Pada sesi itu, saya menyampaikan, saya membawa pada tajuk berfikir secara sistemik. Fikir sistemik sebagai seorang Muslim. Jadi, apakah asas sistem yang saya bahaskan pada sesi tersebut? Saya bawakan kepada ayat surah Al-Baqarah daripada ayat yang pertama hingga ayat yang kelima. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Di dalam ayat ini, terutama pada ayat yang ketiga, Allah menyatakan tentang orang yang beriman yang hatinya hidup ini. Sebagai seorang Muslim, hati yang hidup mampu untuk menunaikan solat. Ini perkara yang perlu diberi perhatian, iaitu menunaikan solat. Menunaikan ataupun mendirikan solat. Secara tepatnya mendirikan solat, lantaran Allah menggunakan perkataan aqimus solah, bukannya ada'us solah. Dan bezanya ialah apabila kita bercakap tentang waqimus solah, iaitu kita establish the prayer untuk kita mendirikan solat, itu bukan sekadar kita semayang seorang-seorang, tetapi kita perlu berjemaah, dan berjemaah itu perlukan surau masjid. Jadi sumbangan orang-orang terdahulu ini yang akan menjadikan waqimus solah itu menjadi kenyataan di dalam kehidupan kita. Dan dengan kaedah inilah maka kita perlu memahami sesuatu itu secara sistem, agar apa yang Allah nyatakan sebagai hayya 'alas salah, hayya 'alal falah itu, kejayaan sebenarnya apabila kita dapat establish prayer. Kan? Apabila kita dapat aqimus solah. Dan aqimus solah ni juga adalah ciri hati yang hidup bagi seorang Muslim. Jadi dalam ayat yang seterusnya, dalam ayat 208, okay, ayat 208 sebelum saya bincang tentang Bismillahirrahmanirrahim, ayat 208 dalam surah Al-Baqarah. Tuan ya. 208. Okay. Apa yang Allah bawakan ialah ya ayyuhallazina amanu dukhulu fi silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatish shaitan. Innahu lakum aduwwun mubin. Jadi apakah maksudnya? Kalau kita tengok di situ, perkataan yang Allah gunakan di situ adalah kaffah. Okay. Dan ayat sebelumnya itu udkhulu fi silmi, as-silmi kaffah. Dan wala tattabi'u khutuwat asy-syaitan. Okay. Dua perkara ini adalah seruan Allah, innahu lakum aduwwun mubin. Syaitan ini adalah musuh yang nyata. Mengapa kita perlu beri perhatian di sini? Apabila kita nak masuk kepada Islam, okay, nak kembali kepada menjadi seorang Muslim, apakah worldview, cara berfikirnya, mestilah berfikir secara kafah, secara menyeluruh, okay, secara menyeluruh. Right. Dan menyeluruh ini istilah lain, okay, istilah lainnya adalah holistic di dalam kehidupan kita seharian. Dan itu sebabnya apabila kita berfikir secara kafah ini, ia secara tidak langsung akan membawa kita kepada menyeluruh. Dan penting diberi perhatian bahawa ada langkah-langkah syaitan yang perlu kita hindarkan. Kalau kita tidak hindarkan, kafah ini tidak mampu menjadi kenyataan. Dan ini adalah asas kepada pemikiran sistemik. Bagi seorang individu yang Muslim, yang berfikir secara sistemik, perlu sedar bahawa ada langkah-langkah syaitan yang perlu dihindarkan agar mampu untuk membina manfaat dalam kehidupan. Baik, poin yang ketiga yang saya bawakan ialah daripada kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Saya bawakan kalimah Bismillahirrahmanirrahim kerana Ar-Rahman adalah rahmat Allah kepada mereka yang menunaikan sunnatullah. Sunnatullah. Okay. Manakala Ar-Rahim adalah kepada mereka yang melaksanakan syariatullah. Syariat-syariat Allah sebagai seorang yang beriman. Dua-dua perkara ini tidak dipisahkan oleh aw atau wa. Jadi maksudnya di sini, ini adalah satu kalimah yang amat penting dalam kita melihat secara holistik
perkara ini dia macam kalau dalam kereta itu ada tayar, ada steering apa sebagainya, itu perlu digabungkan baru jadi satu kereta. Kalau ia tidak digabungkan, tidak bersistem, okey, tayar diasingkan, steering diasingkan, itu tidak dinamakan sebagai satu sistem kereta dan kita pun tak panggil dia kereta. Untuk kita mendapat bantuan daripada Allah SWT, untuk mendapat keberkatan, kita digalakkan membaca Bismillah. Bismillah ini ada ruh ni yang tersendiri, iaitu Sunnatullah dan Syariatullah. Sunnatullah dan juga Syariatullah. Jika kita memisahkan dua perkara ini, okay, dua dalam satu ini, jadi maksudnya kita tidak mendapat sebuah kereta yang berkat, istilahnya lah tuan-tuan ya. Okay. Kita tidak dapat satu kalimah yang berkat yang akan membawa kita menuju kepada Allah dengan al-khair kathir, kebaikan yang banyak. Dan ini adalah salah satu lagi cara pandang sebagai dalam pemikiran sistemik, okay, di mana sesuatu itu tidak boleh dipisahkan. Dan dalam buku Thaqafah Ad-Da'iyah yang ditulis oleh Al-Imam Yusuf Al-Qaradawi, 6 disiplin yang dinyatakan di situ, okay, ada 6. 6 itu boleh dibahagikan kepada 2, iaitu kalau kita tengok kepada sunnatullahnya, okay, dan juga kalau kita tengok sunnatullah berkaitan dengan Ar-Rahman, dan syariatullahnya berkaitan dengan Ar-Rahim. Maksudnya, iaitu pembelajaran kepada ilmu-ilmu Islam kita boleh letakkan jadi bawah Ar-Rahim, iaitu Syariatullah. Manakala ilmu-ilmu sejarah, ilmu sastra, ilmu hal semasa, kemanusiaan, sains, itu boleh diletakkan di bawah kategori Ar-Rahim. Dan keenam-enam ini perlu disiapkan. Kerana apa? Kerana kalau tidak, kita mungkin tidak memahami dan membuat yang terbaik untuk berusaha di peringkat Ar-Rahman, okay, mendapat bantuan daripada Ar-Rahman, ataupun kita tidak mendapat bantuan daripada Ar-Rahim kerana kita tidak melaksanakan ibadah, pembacaan Quran, fiqah dengan cara yang terbaik. Inilah perkongsian saya dalam program seminar Cara Fikir Muslim, dan insyaAllah pada masa-masa yang akan datang saya akan kongsikan lagi bersama tuan-tuan sekalian. Assalamualaikum.